Halo pemirsa, kembali lagi dengan Bocil Pahlawan. Kita ke zona permainan ya, adik-adik. Tunggu dulu. Kita akan memasuki zona permainan, adik-adik. Let's go. Kita harus kemana nih? Kita lurus. Yeah. Berhasil. Kita level menuju level kedua. Dari sini kita harus lurus. Sepertinya lurus. Lurus. Terus kemana ini? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kemudian lurus lagi. Next, level berikutnya. Ternyata bintang atau temengnya ada di atas. Kita harus lurus ke atas. Kemudian kita, oh salah ternyata adik-adik, kita ke atas, kemudian lurus adik-adik. Level selanjutnya. Temengnya ada di bawah nih. Kita harus kemana nih? Harus lurus. Lurus ke bawah. Kemudian mundur. Tarik ke bawah. Dan lurus. Eh kok? Oh ini lurus. Lurus. Yeah. Maju ke depan ya. Level selanjutnya. Sangat banyak bebatuan dan rintangan. Oh, tak tahunya kita keluar ya. Sudahi permainannya. Kita cari suasana yang adem-adem, angin sepoi-sepoi. Adik-adik. Ada wanita cantik nih adik-adik. Kita jalan-jalan dulu ya, pakai motor. Yang mana motornya? Oh itu di sini nih. Kita pakai motornya adik-adik, jangan lupa ya. Wih, eh adik-adik jangan begitulah. Kalau pakai motor jangan begitu ya, jangan ditiru ini nih, sangat berbahaya. Oh ada ternyata stop. Ya artinya kalau ada simbol itu berarti adik-adik gak bisa masuk. Stop. Berarti ada simbol itu yang bulat dan bertulisan stop. Berarti adik-adik gak bisa masuk ya. Itu simbolnya. Stop tanda bulat dan warna merah. Jadi gak bisa masuk ya. Kita mundur aja lah, balik lagi, santai, sambil cari penumpang ya, karena aku kan gojek. Oh, ternyata di sini juga ditutup ya adik-adik. Gak bisa masuk katanya, ditutup. Ya, si bapak-bapak yang lagi ngapain tuh? Maaf. Ada isi bensin dan cuci motor. Ya. Motor aku kan lagi bersih, jadi gak usah dicuci. Mundurkan lagi, lihat si Meong lagi ngapain tuh? Cari suasana angin sepoi-sepoi ya adik-adik.
kita mencari paman. Kemana sih paman sih? Belum datang sih. Si Upian, Ipiannya kemana nih? Belum ada nih. Cuma ada si Mail, Mail Curut. Si kucing lagi ngapain tuh? Maju, kita cari lagi ya adik-adik. Ada polisi nih. Ngapain sih? Kita ke halaman depan sambil lihat pemandangan. Dan terlihat si bapak itu lagi